Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Epi di episode Aria. Sebelum sambung itu jangan lupa kalian like, comment, and subscribe guys. Supaya semangat-semangat juga bikin konten. Hari ini agak sedikit berbeda karena hari ini adalah hari yang sangat menegangkan. Hari ini tes TOEFL. Kalau orang ujian proposal tuh kalau di fakultasku itu harus ada keterangan TOEFL gitu ya, kayak sertifikat begitu. Jadi hari ini kita mau tes tanggal 19 Juli 2021. Orang lain mau lebaran, kita mau tes TOEFL. Cepat mau masuk. Wih, di mana kah? Kenapa keluar? Disuruh keluar. Berjemur kah? Dipanggil ke ini. Cit, jangan ku deg-degan ya. Di mana kok? Ini tempat ruangan sudah selesai. Bagaimana rasanya sudah selesai tes? Pusing. Keluar. Selesai. Alhamdulillah. Wih. Sano, dari runtuh-runtuh kayak rambut ini saya pusing. Iya, ulah berapa nomor itu ya? Udah tes TOEFL dengan soal 140 nomor, ada listening dengan 50 nomor, terus yang session kedua dibaca, dan saya sama sekali tidak mengerti. Satu nomor pun tidak bisa tahu. Hanya wasi surname, ya Allah, apa kasihan. Setidaknya kita sudah berusaha menjawab. Semua ditentukan oleh pihak di dalam apakah saya lulus atau tidak. Berapa nomor tadi? Bagaimana rasanya? Kau? Pida, ada yang kutai sih? Ada. Ini suasana tes. Yeah. Kapan kita cek? Apakah? Rabu kayaknya. Rabu? Saya sih tidak bertanya. Oh iya, mari kita bertanya. Cuma? Mark Ica, mari kita coba. Paling heboh juga. Okay. Guys, katanya sebentar siang itu sudah keluar nih nilainya kita, apakah kita lulus atau tidak. Akbar Siti Erlina, Wadi Citra Damayanti, Nur Afida lulus. Oh, sudah keluar. Tes. Jadi sekarang kita mau pulang karena teman-temanku semua mau pulang kampung besok lebaran. Halo. Oke guys. Karena kemarin pas masalah tes TOEFL setidak kita tidak tunggu sampai pas pengumuman. Jadi ini malam saya mau umumkan antara sedih dan tidak. Bagaimana mau lulus kita tidak belajar? Tapi it's okay. Ini bagian dari proses, so. Okay guys, video tes TOEFL kemarin kan itu berselang beberapa jam. Itu ada pengumuman tapi saya tidak sempat lihat karena besok nih deh begitu ya, karena kan bertepatan juga besoknya lebaran, jadi kita terlalu fokus lihat toh gitu, dan pasti kita berpikiran juga positif toh, lulus gitu. Tapi ternyata ya Allah ada sanggup, dan ternyata saya beserta teman-temanku tidak lulus 100% tidak lulus. Itu kan kalau tes TOEFL di kampusku itu sudah ada maksimal ada skornya itu 400. Dan saya nilai gue itu hanya 337. Kita tuh semua rata-rata 300. Nanti kita coba lagi tes-tes selanjutnya. Oke? Okay? Ini bukan akhir dari perjalananmu. Tidak, masih banyak waktu. Masih ada hari esok untuk kita tes. Masih ada tes-tes selanjutnya. Jangan anggap bahwa
kau aku sudah gagal karena aku tes berset kali aku sudah lulus. Tidak, banyak di luar sana tuh yang tes sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali gitu sampai dapatkan sertifikat TOEFL gitu. Jadi anggap saya biasa-biasa, memang sedih juga, tapi mau diapa tuh, sudah begitu takdirnya, sebesar aku tidak belajar. Ya dan saku itu saya tidak belajar karena tes TOEFL kan bahasa Inggris, jadi I don't like it bahasa Inggris. Jadi harus terima konsekuensi yang saya dapat atau tidak lulus gitu. Jadi ini pembelajaran untuk saya juga. Jadi kalau mau tes-tes begitu harus belajar juga, terus harus tahu inti-intinya gitu. Tes TOEFL selanjutnya, apakah saya lulus apa tidak? Jangan lupa kalian nonton, like, comment, subscribe juga aku nih, supaya kita semangat juga bikin konten. Toh, oke guys, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.